wa uhayyikum tahayyatan min indillah wa min indil islamiyah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu-ibu yang di belakang yang lagi main HP yang kagak jawab salam saya doain semoga HP-nya meleduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud Nabi Muhammad bin al-Mahmud. Wastafa'u fakanat khaira mab'utin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'addana rabbukum la'in syakaratum la'adidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu lil utami ma makarimal akhlaq. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah mensyukuri atas pemberian nikmat dari Allah, yang mana nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, revolusi Islam pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan. Beliau bukan sembarangan nabi, beliau bukan sembarangan rasul, beliau pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, beliau pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. King of the King, the best of the best, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memimpin dan menuntun umat manusia dari gelap gulita sampai terang menderang seperti ini, dengan kata lain minad dzulumati ilan nur. Allahul kafi rabbuna kafi. Walim kafi kafanal kafi salawat untuk kanjeng Nabi diberikan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai ceramah, saya mau memperkenalkan diri saya. Tadi sahabat saya, teman saya udah ada yang tahu namanya siapa? Nama saya Dejan Gluesevic. Panggil aja Bang Dejan, kalau dipanggil Aal kurang pantas. Soalnya saya bukan orang Sunda, orang Betawi. Panggil saja siapa? Bang Den. Bang Denjal, udah tahu?
Berdirinya saya di sini nggak lama-lama, nggak panjang, nggak pendek. Karena yang panjang itu punya laki-laki dan yang lebar itu punya perempuan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bu, 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 bu. Saya mau nanya boleh? Saya mau nanya boleh? Yang laki-laki saya mau nanya boleh? Yang perempuan saya mau nanya boleh? Jawab jujur sejujur-jujurnya biar tidak ada dusta di antara kita. Jawab sejujur-jujur. Cinta enggak sama Allah? Kurang kompak cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Kanjeng Nabi Muhammad? Cinta enggak sama kitab-kitab Allah? Sejujur-jujurnya cinta enggak sama saya? Soal ngomong bahas cinta mah gampang, tinggal ngomong sayang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Setiap kita makhluk yang bernyawa hidup di dunia ini pasti pernah merasakan apa itu yang dinamakan cinta. Bu, pernah jatuh cinta, Bu? Bu, pernah jatuh cinta? Setiap kita makhluk yang bernyawa pasti pernah merasakan cinta. Cinta itu ada dua, Bu, cinta hakiki. Yang pertama cinta kita kepada Allah, dan yang kedua cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama kita bahas cinta yang hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalau ingin dicintai oleh Allah, cintailah dulu Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, insyaallah Allah bakalan cinta sama kita, alhamdulillah. Yang kedua, rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya kita membalas rasa sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak caranya, salah satunya dengan memperbanyak membaca sholat, dengan memperbanyak membaca sholawat. Misalkan ibu-ibu atau adik-adik semuanya yang disuruh sama mamanya suruh nyuci baju sambil baca sholawat, boleh apa enggak? Segenap para tokoh masyarakat, para dewan guru dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu seorang tokoh terkenal pada masanya itu, Bu. Ada salah satu seorang tokoh terkenal pada masanya pada saat itu, asli dari India, bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, kenal sama Mahatma Gandhi, Bu? Adik-adik kenal sama Mahatma Gandhi? Kenal sama Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi ini membaca biografinya Nabi. Apa kata Mahatma Gandhi? Hadrat Muhammad is the greatest of the known and the world. He feared no one but Allah. Asetius when I read it here. And his combination companion seven kalam terati. Ngerti apa kata ini? Kata Mahatma Gandhi, Muhammad ini emang orang hebat. Muhammad ini emang orang besar. Muhammad ini emang orang terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini orang hebat, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad ini orang besar, walaupun Muhammad orang terkenal di kolong dunia ini, di fear no one but Allah. Akan tetapi
Gandhi ini kagum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan kalah, apalagi yang Mahatma Gandhi yang non muslim ngefans mengidolakan Rasulullah, masa kita sebagai umat yang enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Akhlaknya Rasul itu sangat luar biasa, Bu. Sangat luar biasa. Beliau tidak sombong, beliau tidak iri, beliau tidak dengki. Berbicara soal masalah sombong, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sombong itu adalah pakaianku. Jadi Bu, kalau ada RT sombong itu bukan RT. Kalau ada RW sombong itu bukan RW. Kalau ada gubernur sombong itu bukan gubernur. Kalau ada palurah sombong itu bukan palurah. Bahkan kalau ada presiden sombong itu bukan presiden, tetapi ia antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. RT yang kagak ngaji, RW yang kagak ngaji, dia agak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzu. Lanjut. Mohon maaf kalau di pertengahan ceramah saya kalau ada suara saya serak-serak dikit, mohon dimaklumin, siap? Oke? Okay? Mohon dimaklumin, soalnya saya lagi kurang enak badan, lagi kurang fit, malah saya lagi galau, Bu. Chattingan saya belum dibalas-balas sama dia. Makan kagak enak makan, minum kagak enak minum. Bahkan tadi, Bu, saya minum teh, di tutup botolnya ada gambar mukanya dia. Menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Oh pembantu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebuah firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, yang artinya beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah. Baru ada kata-kata wa bil walidaini ihsanan, yang artinya beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah. Sekutukan Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada-Ku. Betul apa enggak? Ayo anak muda, kita tampil. Kita menguatkan diri kita ini. Yang tua bakal gantiin sama yang muda. Yang muda siap bakal gantiin yang tua, insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Habis ini saya mau pergi lagi, Bu, ke Tangerang. Habis dari ke Tangerang saya langsung pindah lagi ke Subang. Habis dari Subang saya langsung lagi ke Purwakarta. Itu kalau ada yang undang. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Saya ada pantun. Siap? Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Kurang papa ulang. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Ibu-ibunya kurang kompak. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Jangan suka membeli pita. Jangan suka ngeliatin saya lama-lama, nanti takutnya bisa jatuh cinta.